Sama kripto kisaran news kali ini kita akan membahas tentang sebuah tanjakan jalan yang berada di antara Kota Cane dan Blang. Tanjakan itu kita kenal dengan sebutan Gurah. Jadi tanjakan Gurah ini berada di daerah Ketambe, tepatnya antara jalan lintas Kota Cane Blang Kejeren. Apa dan bagaimana tanjakan tersebut? Mari kita ikuti liputan Kripto Kisaran News. Thank you.
Kemudian untuk supir-supir pemula yang ingin berjalan menuju Kota Cane Blang Kejeren atau melintasi jalan Kota Cane Blang Kejeren, bagi yang belum pernah, diharapkan ketika melalui gurah ini, ya, tipsnya adalah dari awal itu sudah langsung menggunakan gigi satu. Jadi kalau belum paham harus gunakan gigi satu langsung di mobil, ya, pada mobil. Jadi jangan coba-coba untuk mengganti gigi ketika tanjakan karena ini sangat berbahaya. Karena untuk yang sudah biasa dengan mobil sekelas Avanza cukup gigi 2 dan gigi 3. Tapi yang baru disarankan dari awal harus memulai dengan gigi 1. Oke, demikian tips untuk melintasi gurah di Ketambe.